Timnas Indonesia bermain imbang dengan Thailand. Gol dicetak oleh Mark Klok melalui titik putih pada menit 50. Sementara Thailand berhasil menyamakan kedudukan pada menit 79 dan skor 1-1 bertahan sampai waktu penuh. Di pertandingan lainnya, Kamboja berhasil menang besar dengan skor 5-1 atas Brunei. Dengan hasil ini, Indonesia berada di posisi kedua dengan 7 poin, sama dengan Thailand yang berada di posisi 1. Thailand hanya unggul selisih 1 gol dari Indonesia. Sementara Kamboja berada di posisi 3 dengan 6 poin, dan Filipina di posisi 4 dengan 3 poin. Brunei Darussalam berada di juru kunci. Pemain skor Thailand, Terasil Dangda, sementara memimpin top skor dengan 3 golnya, disusul oleh Daniels dari Filipina dan Halim dari Malaysia, masing-masing dengan 3 gol. Lalu di posisi berikutnya ada Mark Klok dari Indonesia dengan 2 gol. Itu tadi berita AFF Mitsubishi Electric Cup hari ini. Terima kasih.